Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyam wal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsun rahmatan lil 'alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha al-nabiyyil kareem sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istaba' bi hudahu ila yawmid din amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih Masjid Jami Al-Ikhlas yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang mulia ini, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, atas segala limpahan nikmatnya untuk kita sekalian. Sehingga pada malam hari ini, malam yang ke-8, kita semuanya bisa menghadiri kegiatan, rangkaian kegiatan ibadah di bulan Ramadan, dimulai dengan sholat fardu isya, kemudian kita lanjutkan dengan ibadah sunnah yaitu sholat sunnah tarawih berjamaah bersama dengan sholat salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi dan Rasul kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan tentu segenap umat beliau yang selalu istiqamah menjalankan tugas-tugas pengabdian kepada Allah hingga akhir zaman. Para hadirin dan hadirat sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa di bulan Ramadan yang kita tunaikan selama 1 bulan penuh dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan. Ini adalah suatu media yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kaum muslimin, agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Sehingga para ahli ilmu mengatakan bahwa esensi dari ibadah puasa itu sendiri adalah menahan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di bulan puasa ini tidak hanya sekedar sesuatu yang terlarang, memang sejak awal terlarang. Tetapi hal yang halal, hal yang boleh kita minum, yang boleh kita makan, yang boleh kita lakukan di siang hari di selain bulan Ramadan, Allah larang untuk sementara waktu. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi betapapun laparnya kita di tengah terik matahari di siang hari, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan diri. Jangan sampai kita membatalkan ibadah puasa. Betapapun keringnya kerongkongan kita menjelang asar, karena semakin siang, semakin sore, semakin mendekati maghrib, biasanya kerongkongan kita semakin kering, terutama di siang hari yang terik matahari. Nah, betapapun keringnya kerongkongan kita, Allah menuntut kita, Allah memerintahkan kita sekalian untuk menahan diri.
mengendalikan diri kita agar puasa kita tuntas hingga selesai. Begitu juga hal-hal yang lain. Sesuatu yang di bulan lain, di hari-hari selain bulan Ramadan, di siang hari itu boleh kita kerjakan, boleh kita lakukan, dilarang sementara waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dikerjakan oleh umat muslim, oleh umat mukmin selama satu bulan penuh. Nah, oleh karena itu para ulama disini memahami bahwa esensi dari ibadah puasa itu sendiri adalah agar kita mampu menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk makan, minum sesuatu yang halal dilakukan di siang hari di bulan yang lain, apalagi tentunya sesuatu yang Allah haramkan sejak awal, itu merupakan sesuatu yang terlarang ke dalam diri kita sendiri. Hadirin jamaah salat sunnah tarawih yang insya Allah dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, kenapa hawa nafsu kita harus dikendalikan? Bukankah setiap kita umat manusia memang di dalam dirinya ada hawa nafsu? Ada nafsu. Karena di dalam setiap diri kita sekalian ada kecenderungan untuk melakukan kebaikan dan juga ada kecenderungan untuk melakukan keburukan. Ada beberapa hal yang menjadikan alasan kenapa kita mesti mengendalikan hawa nafsu kita. Yang pertama, bahwa hawa nafsu, terutama nafsu syahwat atau keinginan kuat yang ada di dalam diri kita, ini hanya membawa diri kita atau mendorong diri kita untuk memuaskan hal-hal yang bersifat material, hal-hal yang bersifat fisik diri kita. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Ayatnya sudah sama-sama kita hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati wal dhahabi wal fiddati wal an'ami wal harth. Dan selanjutnya. Jadi di dalam ayat ini dikatakan bahwa manusia itu memiliki kecenderungan untuk memiliki atau menginginkan sesuatu yang bersifat materi. Hubbu syahawati minan nisa, ingin memiliki istri yang cantik jelita, ingin memiliki pasangan hidup yang salihah dan sebagainya. Wal banin, ingin memiliki anak-anak, itu sifatnya materi. Wal dhahab, ingin memiliki harta kekayaan berupa emas. Wal fiddah, perak. Kemudian wal an'am, dan juga ingin memiliki binatang-binatang ternak. Wal harth, dan juga ingin memiliki hal-hal yang berkaitan dengan pertanian ya, seperti itu. Dan itu semuanya adalah harta kekayaan duniawi yang bersifat materi. Nah, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita cenderung ingin memiliki sesuatu yang bersifat material ataupun yang bersifat fisik. Itu yang pertama. Oleh karena itu penting bagi kita sekalian sebagai umat muslim untuk mengendalikan keinginan-keinginan tersebut. Karena kalau tidak dikendalikan, kita akan menjadi manusia-manusia yang rakus, manusia-manusia yang tamak, manusia-manusia yang tidak mengenal berbagi dengan orang lain dan sebagainya. Kemudian yang kedua,
Hawa nafsu juga cenderung membawa manusia kepada kejahatan, kesesatan, keburukan. Sehingga ini disebutkan di dalam surah Yusuf. Ayatnya sudah sama-sama kita mafhumi. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung mendorong, menggiring manusia kepada kejahatan, mendorong manusia kepada kemaksiatan, membawa diri manusia, jiwa manusia kepada keburukan. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka tidak menutup kemungkinan atau besar kemungkinan umat manusia akan menjadi manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang melakukan keburukan demi keburukan. Kemudian yang ketiga, nafsu atau hawa nafsu yang ada pada diri kita sekalian, ini akan membawa diri kita kepada kesesatan, sehingga menjadi manusia-manusia yang tersesat dari jalan kebenaran. Sehingga disebutkan juga di dalam ayat wala tattabi'il hawa fa yudhillaka 'an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'il hawa, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Fayudhillaka 'an sabilillah. Maka niscaya engkau akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit kita menyaksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang mengikuti hawa nafsunya terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Apakah itu kemaksiatan tindakan asusila atau tindakan pencurian, tindakan-tindakan yang lain yang itu diakibatkan mengikuti hawa nafsu yang ada di dalamnya. Wala tattabi'il hawa fa yudhillaka 'an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hawa nafsu apabila diikuti juga akan menjadikan diri manusia menjadi hamba-hamba bagi hawa nafsu sendiri. Disebutkan di dalam ayat ya, dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Terangkanlah Allah Subhanahu wa taala, man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Kata ilah di dalam bahasa Arab itu salah satu maknanya adalah sesuatu yang ditaati, sesuatu yang disembah, sesuatu yang diikuti, yang dipatuhi. Ketika hawa nafsu yang kita patuhi, ketika hawa nafsu yang kita taati di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Karena kita mengalami bahwa hawa nafsu cenderung menggiring umat manusia kepada keburukan, kepada kesesatan, kepada kemaksiatan, atau melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, mengendalikan hawa nafsu adalah suatu keniscayaan di dalam diri kita. Kenapa? Kalau kita dikalahkan oleh hawa nafsu, maka kita akan menjadi budak hawa nafsu. Kita akan diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri. Dan dengan demikian kita akan terjatuh kepada jurang kehinaan. Kita akan terjatuh kepada jurang kebinasaan, tidak hanya di dunia, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nanti di kehidupan akhirat juga kita akan menjadi manusia-manusia yang rugi, manusia-manusia yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.
Nah, oleh karena itu, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat mukmin, kepada kita sekalian, Allah mewajibkan kita melaksanakan ibadah puasa. Yang salah satu hikmah dari ibadah puasa itu sendiri adalah agar kita mampu mengendalikan hawa. Mari kita jadikan amal ibadah puasa yang kita kerjakan setiap hari di bulan Ramadan ini, setiap tahun kita bertemu dalam bulan Ramadan, sebagai media, sebagai sarana untuk mendidik diri ini mengendalikan hawa nafsu. Dalam rangka mendidik diri kita agar kita memiliki pengendalian ini. Oleh karena itu, kita maknai ibadah puasa yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar kita meninggalkan makan dan minum saja, tidak hanya sekedar kita menghindari hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan minum saja, tetapi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita hindari, kita tinggalkan semuanya. Karena kalau kita hanya meninggalkan makanan dan minum saja, kata Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan dari diri kita sekalian hanya menyebabkan makan dan minum saja. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta, ya, kata Rasulullah SAW, itu Allah Subhanahu wa taala ya, la yahtaju ila rufi adyada ta'amah wa syarab. Allah tidak memerlukan, tidak butuh dari kita sekalian untuk meninggalkan makan dan minum. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat isya dan salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasa yang kita tunaikan pada hari-hari ke belakang dan juga hari-hari yang akan datang merupakan ibadah puasa yang penuh dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang berkualitas, yang tidak hanya berbuat rasa haus dan lapar saja, akan tetapi menghasilkan nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa disampaikan pada kultur yang sangat singkat ini, mudah-mudahan ada nilai manfaatnya bagi saya sendiri dan kemudian bagi kita sekalian yang sama-sama hadir di dalam masjid yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.